Pesinetron cantik Marcella Simon diketahui memutuskan untuk berpindah keyakinan dan masuk Islam. Marcella mantap menjadi mualaf sejak September 2019 lalu. Tak jarang Marcella Simon pun berbagi cerita mengenai kehidupannya usai menjadi mualaf saat ini. Terbaru, unggahan Instagram Marcella Simon rupanya cukup menyedot perhatian. Postingan itu merupakan video singkat yang menunjukkan momen dirinya tengah belajar mengaji. Video yang diambil dalam sebuah mobil ini memperlihatkan Marcella Simon sedang memegang gadget miliknya. Rupanya melalui gadget tersebut, Marcella tengah menunjukkan proses belajar huruf hijaiyah. Tak hanya ngakak, Marcella mengaku sedikit malu lantaran baru belajar di usianya saat ini. Anak TK lagi belajar, canda Marcella Simon dalam caption videonya. Suka ngakak sendiri emang, rada malu juga, udah tua masih alif, ungkapnya. Selain itu, Marcella Simon juga tak segan berbagi cerita tentang caranya belajar mengaji saat ini. Mengingat masih dalam masa pandemi, ia mengaku banyak belajar dari internet, salah satunya dari tayangan YouTube. Berbeda dari Marcella Simon yang mengaku malu, netizen justru dibuat kagum hingga balik memberikan pujian untuk sahabat Cut Meriska ini. Selain itu, ramai warganet juga memberikan suntikan semangat agar Marcella Simon terus semangat dalam belajarnya. Sekedar informasi, Marcella Simon mengumumkan langsung kabar dirinya mualaf melalui sebuah unggahan di Instagram. Kala itu, ia terlihat ditemani sejumlah rekan artis termasuk Cut Meriska dan sang suami Roger Danuarta. Sementara itu, Marcella sendiri kemudian memutuskan mantap berhijab sejak tahun 2020 lalu. Hingga saat ini, ia pun kerap mengunggah foto cantiknya dengan mengenakan beragam model hijab. Dikutip dari wowkeren.com.